Saya Madihah dah merokok lebih dari 10 tahun. Ini cerita saya. Mak aku selalu pesan, rokok tu bahaya, punca sengsara. Tahulah boleh kanser, tapi orang lain dah merokok 40 tahun, elok je lagi. Tapi 6 bulan lepas ada rasa luka bawah lidah. Asa je kot. Aku biar je sebab tak sakit mana pun. 2 minggu lepas, dia start sakit dan berdarah. Aku makin kurus. Telan pun rasa seksa. Bila makan pedas sikit je pun, ya Allah. So aku pergi jumpa doktor buat biopsi dekat ulcer tu. Bila results keluar, jantung aku luluh. Kanser mulut tahap 4. Nak menyesal, terlambat. Rasa marah, rasa benci dekat diri sendiri. Hidup aku ni rasanya dah tak lama. Aku tak nak hidup korang jadi macam aku. Kalau korang perokok, berhentilah sebelum terlambat. Dapatkan rujukan ke klinik berhenti merokok. Kalau bukan, janganlah nak start pun. As for me, I am gonna stop smoking and I will beat oral cancer.